أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Tuan-tuan, sebelum mula, kalau saya jemput duduk dekat dengan saya boleh? Minta kita rapat ke depan ni semua boleh? InsyaAllah. Moga-moga Allah rapatkan kita nanti dalam syurga. Ha, kita rapat-rapat. Ya? Dan adab kita belajar ilmu memang begitu. Dia kena duduk rapat-rapat dengan tu guru. Dia kalau duduk jauh macam tu, dia tak termasuk dalam sunnah Nabi. Ha. Memang setiap kali saya ceramah atau saya mengajar, memang saya akan panggil duduk dekat. InsyaAllah. Yang kedua, bila kita mai ceramah, tambah-tambah tempat baru, orang duduk jauh. Rasa macam orang tak berkenan dengan kita. Betul? Betul? Okay? InsyaAllah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan perancangan kita dan akhirnya kita dapat bertemu malam ini. Ya, ada orang nu kontak orang ni, kontak orang ni, alhamdulillah dan dapat jumpa. Syukur pada Allah. Dan saya setiap kali saya jumpa orang baru, maka saya setiap kali doa, saya selalu bagi tahu ni isteri saya, setiap kali tempat baru duduk dengan orang ramai yang baru ni, maka ingat dalam hati dan harap moga-moga ketika Allah himpunkan kita di dunia, nanti Allah himpun kita dalam Jannatul Firdaus. Amin. Ya, ya rabbal alamin. Baik. Jutaan terima kasih kepada seluruh pentadbir surau Ar-Rayyan, satu pintu khas di syurga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan khas untuk orang puasa Ramadan. Orang puasa sunat tak termasuk itu. Puasa Ramadan khas saja. Maka dia akan masuk dengan dalam pintu Ar-Rayyan. Kita puasa tak, tukar nama anak aja Ar-Rayyan. Dekat tu saja. Lepas tu lain kita tak buat. Jadi rugilah. Terima kasih banyak-banyak. Mana satu pengurusi? Alhamdulillah. Cantik. Orang muda. Handsome. Kan? Tu yang seronok tu. Ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sahabat. Berapa puluh tahun tak jumpa? 30 tahun tak? Al-Masyur. Sama-sama mengaji. Tapi dia mengaji tinggi lah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kita kebaikan. Baik. Malam ini kita nak cerita tentang sakinah. Keluarga yang sakinah. Ya, keluarga kita lah, suami, isteri, anak-anak, ada semualah. Dan keluarga yang betul-betul yang disebut keluarga tu suami, isteri. Bawah dia ada anak-anak. Ha, yang tu keluarga yang satu. Kalau dia keluar pergi, dia akan pergi kepada cucu. Kalau dia nak atas, dia akan pergi ke atuk dan sebagainya. Kita panggil Tok Wan dan Tok. Itu nama keluarga. Sakinah itu artinya ketenteraman dan kedamaian. Sepatutnya. Oh, ada orang ceramah pula di belakang. Okey. Okay, sepatutnya bila kita bujang, bila kita bujang kita duduk tak berapa tenteram. Bila pi menikah saja, maka sepatutnya kita dapat sakinah. Orang lelaki bujang, dia haplah sikit orang pinang kita. Itu tak kena, ini tak kena, kerja apa itu, tiba-tiba dia pi menikah, maka sepatutnya dia makin jadi tenang. Rupanya lepas menikah lagi teruk. Oh, tu. Ada kan ya? Ada isteri duduk masa bujang, elok, tak ada gangguan apa-apa.
Dia main-main menikah, dapat lagi. Laki pula tu, laki tak senonoh berapa pun dia jadi bala dalam hidup dia. Tapi last kali dalam hidup kita, kita akan baca surah Al-Mulk pada ayat yang kedua, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bagi isteri, dia uji suami. Nak tengok suami tu sabar ke tidak. Allah uji isteri, dapat suami kaki mancing. Mancing, buang masa hari tu ikan tak dapat. Dia kalau mancing dapat ikan, okey, ni mancing je. Tapi ikan tak dapat, singgah pasal malam juga. Contoh macam tu. Maka jom kita belajar sabar sikit tentang keluarga. Pertama sekali kita rujuk dalam surah Ar-Rum pada surah 30 ayat 21. Tuan-tuan puan-puan, ketika membicarakan soal agama, jangan dengar apa orang kata, kerana banyak orang kata itu dusta lagi auta. Banyak orang kata itu sukar nak jumpa fakta. Jangan panggil penglipur lara datang berceramah begitu, begini dan sebagainya. Tak mau. Agama bila nak cakap, panduannya Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Agama dia tak boleh main-main, dia nanti cerita, Tok Guru saya, setiap malam, mimpi jumpa Nabi, jumpa Allah Ta'ala, satu malam 7 kali. Nabi jumpa Allah Ta'ala sekali ya, Isra' Mi'raj. Tok Guru dia boleh jumpa 7 kali. Tu. Kan ya? Mimpi jumpa Nabi 70 kali satu malam. Pembohongan yang sangat ketara. Tapi manusia berduyun-duyun. Kenapa? Sebab dia main dengan serban 9 hasta. Jubah sekali sarung 3 lai. Sarung, jubah sarung satu, jubah butang satu, jubah jaket satu. Tu. Kan? Dah. Agama ni selalu saya ulang cakap kepada semua orang. TV kah, radio kah, YouTube kah, di TikTok kah, apa sebagainya. Saya selalu kata, dalam belajar tentang agama, jangan tengok siapa yang nak bercakap, tapi dengar apa yang dia nak cakap. Kalau dia main dekat sini, pakai seluar jean, Levi's 501. T-shirt, Manchester United atau Liverpool, tak kisahlah mana satu. Tapi dia bercakap berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Wajib kita beriman dengan perkara tersebut. Tapi kalau dia main sini dengan serban besar, tasbih sama tinggi dengan dia, segala macam tu, main-main duk cakap tentang benda yang tak ada sandaran daripada Al-Quran dan Sunnah, wajib kita meninggalkan dia. Itu yang diajar oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i digelar sebagai Nasrus Sunnah, pendukung dan penyokong sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rum surah 30 ayat 21, pembukaannya tak start gini. Ni baru mukadimah. Ha kan ya? Pembukaannya kata Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa azwajan litaskunu ilaiha, tu litaskunu ilaiha, kan ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, tu lagi kalimah besar ya. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Ayat di hujung. Ni Allah bagi kepada hanya orang yang benar-benar gunakan. Kalau dia tak fikir, dia tak akan dapat apa pun, dia tak dapat. Dia lalu macam tu je. Nikmat dia tak rasa, musibah datang buat peringatan dia tak rasa. Allah kata, dan di antara kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala itu, dia mencipta, an khalaqa lakum min anfusakum azwaja. Allah jadikan pada kita ini pasangan hidup daripada keturunan yang macam kita. Manusia nikah dengan manusia. Ni ada orang tanya hukum, minta maaf, ada pernah orang, dalam 5-16 tahun duk ceramah ni ada orang tanya. Dia kata, ustaz, apa hukum nikah dengan bunian? Apa hukum? Saya kata, hang dah tak laku sangat ke? Awak manusia tak ada ke, tak cukup ke yang nak pergi menikah dengan bunian? Contohlah,
Dalam agama dia tak sebut bunian. Tak ada bunian. Hanya kita orang Melayu saja. Dalam agama dia kata jin. Jin. Yang tu saja. Kalaupun hang nak menikah, tak payah cari jin. Ramai lagi orang sini. Dia mai tanya benda yang merapu-merapu. Kan ya? Ini perkara yang sangat pelik dalam hidup kita. Maka Allah cipta manusia sama manusia. Cuma jantinanya, gendernya berbeza. Itu sahaja. Perangai lebih kurang sama. Cuma beda lelaki perempuan. Makan pun lebih kurang sama. Isteri, dia sanggup beratur kampung Melayu. Nasi kandang. Suami, dia sanggup beratur 786. Contohlah kan. Hak ni tapi lebih kurang nasi kandang juga. Dia tak ada beza pelik-pelik. Dia tak ada makan benda pelik-pelik. Kan ya? Maka tu manusia. Agar kamu cenderung litaskunu ilaiha, rasa tenteram dalam tu. Dapat-dapat menikah, Allahu Akbar, tenteramnya. Ini menikah-menikahlah serangan jantung. Perangai tak senonoh. Contoh. Orang yang nikah sepatutnya litaskunu ilaiha, maka mereka tu rasa tenteram. Dan waja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Dalam pernikahan itu Allah hadirkan perasaan rahmah kasih sayang. Biasa ada orang tak ada bercinta. Memang dalam Islam pun patutnya gitu. Dia tengok-tengok jatuh hati saja, dia balik beritahu mak dia, tu saya nak yang tu, tak kira mau juga. Hang tengok betul-betul, tu RM50,000, tak kira nak juga. Tu contoh. Itu jatuh hati lah tu. Tapi dia tak suruh kita gendeng tangan pi konta, pi gama, pada apa, padang kota. Tak boleh. Tak. Tak ada. Yang tu. Dia, Allah bila dia bagi kebenaran, hang nikah. Cantiknya, mudahnya nikah ni, tuan-tuan. Mudah nikah. Pulau Pinang berapa mai kahwin? Lama tak nikah, lupa. Kita menikah pula. Siapa tahu Pulau Pinang? Juru nikah tahun ni tahun mana? 300 kira okey lah. Sama dengan Selangor. Kalau kita pergi ada negeri-negeri lain, dia punya mas kahwin RM22.50 lah. Kan? Kan RM22 tu, malah dia bagi hutang pula tu. Dia bagi hutang. Tak ada masalah apa-apa. Cuma masalah kita saja yang buat bagi susah. Kalau ikut nikah tak ada masalah. Nikah. Daripada pernikahan itu, litaskunu ilaiha, kamu akan rasa tenteram, mawaddatan wa rahmah, akan timbul perasaan cinta, akan timbul perasaan kasih sayang. Dia kalau cinta ni dia lama-lama dia kurang, tapi kalau kasih sayang dia lama dia lagi kuat, dia lagi kuat. Orang yang cinta kalau dia kata I love you, katalah dia kata pyar karte hai mujhe tumse muhabbat hai, contoh eh. Ya kan ya, biarkan teh atau I love you. Orang yang bercinta dia akan tunggu. Kalau orang tak jawab, orang tu dia kata orang tu tak sayang kat dia. Itu orang cinta. So cinta ni belum ikhlas. Tapi kalau kasih sayang, dia tak harap. Dia tak harap orang kata kat dia sayang tak. Dia jaga laki dia, jaga. Laki kadang-kadang pun perangai macam Sarip Dul. Betul. Samsing Kampung Dodol, tu Kampung Dodol seberang. Kampung Dodol seberang. Saya ada ustaz seorang Cikgu Zulfakar. Dia sana kan? Cikgu Zulfakar. Tu kan. Okey. Jadi tu dia duduk Kampung Dodol juga. Tak maksudnya apa dalam cerita pun, maka kita tu tenang dan damai kerana dalam tu Allah akan bina kasih sayang pada kita. So don't worry and always be happy. Tenang dan damai je. Tak payah duduk kelang kabut sangatlah. Ustaz, laki saya perangai lah ustaz. Laki siapa? Laki saya. Hang punya. Betul ke? Orang dah pesan dah hari tu. Kakak, ni ayah dia pesan. Kakak, ni yang masuk Minang ni, depa ni keturunan Sarip Dul. Contohlah dia bagi gambaran dah. Bagi gambaran dah. Tapi kakak tu kata apa? Tak apa ayah. Mula-mula ni perangai dia memang tak rupa elok sikit. Tapi lama-lama esok elok Rupanya lama-lama lagi teruk. Masuk depan sikit tuan-tuan, mari kita rapat-rapat sini. Kan? Duduk dekat sikit dengan ustaz. Ni, depan-depan ni.
tak pahala lebih sikit. Orang perempuan kalau panggil mau diterkam. Oh tu kuat orang perempuan ni, semangat tinggi. Okey, baik. Itu perkara yang besar, Allah anugerahlah pasangan hidup dalam ini. Apa maksud? Maksudnya bila Allah, bila kita nak mengaji tentang tajuk sakinah litaskunu ilaiha, depa tenteram, depa damai. Patutnya kita balik-balik rumah, assalamualaikum. Isteri tu jawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dia pakai ma'arif li sukun. Oh tu. Jadi damailah kita suami yang penat ni. Ni balik-balik rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk jelah. Jawab pakai qalqalah. Oh tu kan dia. Tu. Tak guna. Tu akhirnya dia tak tenteram. Macam tu keadaan ni, tapi fahamlah, kena bagi faham. Minta maaf saya guna bahasa mudah macam ni, okey ke? Okey. Saya tak mau guna bahasa kitab. Bahasa kitab ni tak faham. Dah lah hak ni pun faham tang ni lah. Keluar-keluar lagi makan, lupa pula. Kan? Jadi kita guna bahasa mudah. Nak beritahu. Simple lah. Kadang Allah uji kita dapat isteri yang tak berapa dengar cakap. Itu biasa. Itu biasa. Kenapa? Nabi Lut AS dihadirkan seorang isteri ketua segala maksiat dan dosa. Nabi Lut, malaikat pergi ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tumpak saudara Nabi Lut. Malaikat masuk rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, nak pergi mana? Kami nak pergi kampung Lut. Sebab masa tu kan ada masalah homoseksual pada ketika itu dan sebagainya. Maka dia pergi ni. Kemudian daripada rumah Nabi Ibrahim nak pergi rumah Nabi Lut tu, pergi sampai-sampai rumah Nabi Lut. Maka Nabi Lut jemput. Sebab yang sampai malaikat tu rupa macam kita lelaki. Rupa pula tu JJ, jejaka jambu. Ha, dia punya handsome, dia menarik dan sebagainya lah kan. Maka Nabi Lut panggil dia cepat masuk rumah. Duk diam-diam saja. Duk diam-diam. Dah tu bini, bukan dia ni lah, orang lain lah. Tu bini. Bini dia keluar ikut pintu lain, pergi bagi tahu dekat orang kampung. Akhirnya dalam surah At-Tahrim pada surah 66 cerita ada dua orang Nabi yang masuk syurga, tapi bini mereka masuk neraka. Nabi Lut dan Nabi Nuh AS. Kita, bini kita, kecil je ujian dia. Kuat shopping. Betul? Kuat rombongan. Apa kuatkan kaki rombongan? Itu saja. Beli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenama, pari. Itu saja. Dia tak ada guna apa sangat kot. Dia melawan sikit-sikit saja. Kadang-kadang dia baca khutbah bagi kat kita. Bang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi tu. Dapat pula isteri penceramah. Kan, tapi tak apa, ujian dia kecil saja. Orang perempuan kalau Allah uji juga, Allah uji juga. Ni tak start lagi tau. Ni baru mukadimah. Kalau Allah uji juga orang perempuan, dapat suami, suami tak senonoh. Sabar sat, rujuk cerita Asiyah isteri Firaun. Kan Asiyah duduk ni, duduk bersama ketua penyamun, penyangak, tarbu, segala macam lah. Tak ada manusia yang lagi jahat berbanding Fir'aun. Tapi Asiyah beriman. Dinyatakan dalam tu juga surah At-Tahrim. Suaminya masuk neraka, isterinya dalam syurga. Kita masing-masing seorang suami dan seorang isteri digabungkan oleh Allah. Saya mai daripada Kuala Ketih. Saya lahir di kampung Payah Bendang, Batu Belacan, Bukit Selambau, Kuala Ketih, Sungai Petani, Kedah. Lepas tu mai mengaji Al-Masyur, sah. Ha, lebih kurang macam tu lah. Kemudian, isteri saya, orang Selangor, orang KL, di Shah Alam. Dua-dua orang dipertemukan, seorang peminat laksa, kan? Seorang peminat tempe. Dia Selangor, Jawa. Dapat makan tempe goreng, nala reka. Betul je. Kan? Bila digabungkan, ada tak? Ada masalah lah. Memang ada masalah. Tapi dia memang macam tu. Hidup kita itu adalah ujian. Allah kata dalam Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Kehidupan manusia Allah uji. Pertama, al-khawf. Tengok di Palestin, ketakutan yang sangat teruk. Wal-ju', kelaparan. Pi tengok di Yaman, pi tengok di segala macam South of Africa. Kita bukan kata lapar, bukan kata kebulu. Lapar pun tak dan. Tak dan. Belum lapar makan, belum lapar makan. Tengah kenyang makan. Pukul 7 pagi cokodok pisang. Pi pejabat, pi pancikat saja, singgah kafe dulu. Nasi lemak, sotong kembang. Nah. Sat lagi tengah hari biryani gam, 3 dah tu. Pukul 3 petang kari pak kingkong. Tu, nalam yang besar. Sat lagi pukul 6:30, pukul 7 juara tom yam. Tu dia penuh meja. Nak tidur sekejap lagi, roti jantan. Satu roti canai, telur dua. Tu roti jantan. Kalau roti telur satu, tu roti telur. Haa, tu. Sampai macam tu. Hidup kita macam tu jadi keadaan. Hidup kita lah. Kan? Kalau cerita bab makan ni, tuan-tuan. Kita pergi kenduri kahwin sudahlah. Tuan-tuan buat kenduri kahwin, kita lah ni tak masalah lah kan ya. Semua kita pakai caterer. Caterer pula, style dia adalah buffet style lah. Buffet style, kita pun beratuk, nampak teringin, cedok, 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 separuh masuk dalam perut, separuh tuang sampah. Masa dia cedok tu, dia terlupa gigi palsu. Masa dia cedok, dia terlupa kencing manis 21, darah tinggi 180, dia terlupa. Maka akhirnya membazir. Saat lagi ada satu lagi pesta makanan, nasi Arab, satu talam tu dia. Orang Arab dah tak laku lah di negara dia. Dia main negara tempat kita. Nasi Arab, dia angkat talam tu. Ya ayyuhal Melayu, wahai orang Melayu. Makan nasi Arab. Hadha sunnah. Saya kata, la, hadha putna. Tak ada. Nabi tak ajak kita makan macam orang Arab. Restoran yang mereka bawa mai pun namanya Hadra Maun. Tu pun tak reti kita. Agama tak mengajak makan satu talam tu, dia punya nasi mumbung. Pakai cari kambing tak jumpa, pakai jengkaut, kambing tenggelam. Dah, orang Arab sekor kambing 5 orang makan, kita sekor kambing 50 orang makan. Jadi Nabi yang dia kata apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut aku dapat kasih sayang Allah, bukan ikut orang Arab. Ha, tu kita kena faham. Ni cerita pasal makan lah. Ni pun tak setari. Pihak nombor 3. Ada satu restoran namanya Steamboat. Ni lagi gila. Kita bayar. Kita pi kutip makanan. Boh dapur depan kita. Kita masak. Baik masak di rumah. Tu ke? Meleleh-leleh peluh duk masak kat dalam tu. Siapa suruh? Lagi teruk. Ada satu baru yang makan baru-baru ni apa? Shell out. Dah macam lembu. Mereka main tabuk. Gitu ya. Adab dah tak ada lah. Adab cara Nabi makan tu. Tak ada lah. Dulu bila kita pergi kenduri kahwin. Dia makan dalam talam. Ada 4 orang. Lauk hak kenduri kahwin. Kita nak cedok pun kita rasa segan dengan kawan. Potong. Potong, potong, potong. Pas kat kawan tu cerita. Tu dia main kasih sayang dan silaturahim. Lah ni tak ada. Dia melampau. Rulu. Sebab tu Nabi tak suka benda yang dipanggil sebagai rulu. Melampaui batas. Okay? Jadi kita kena jagalah. Ini pun salah satu benda yang kita nak litas kuno ilaiha. Kita nak rasa tenteram bila duduk dalam rumah atau bila bersama dengan pasangan hidup kita itu. Kata ulama, bagi membina keluarga yang sakinah, awal-awal sekali, innamal a'malu bin niyat. Niat menikah tu nombor satu. Jangan niat nak menikah tu tak betul. Kita menikah kerana siapa? Sebab tuntutan agama. Tak, ustaz. Saya menikah sebab dia tu. Dia tu. Apa dia? Dia tu Johan apa nama ni? Model tu contohnya kan. Ratu kebaya bertang.
Oh, contohnya kan, saya menikah dia sebab dia lawa. Tak, tak, bukan pasal itu. Menikah yang pertama, lillahi ta'ala. Kita tengok artis lawa-lawa. Ui, lawanya. Handsome lah. Ui, handsome. Cekai tak? Cekai. Saya nak pesan dengan orang perempuan. Tak payahlah ambil berat sangat dengan artis. Ih, kesiannya artis bercerai. Oh, tulis masuklah TikTok boh doa ya, ya Allah ya Tuhanku, bantulah mereka. Kan ya, rasa nak muntah dengan betul. Saya bagi tahu, kalau duduk bagi tahu kat orang perempuan lah, orang lelaki dia tak ambil peduli ke, Fatah ke, Fazura ke, apa ke, dia tak ambil peduli. Kita kadang-kadang tak tahu, tapi orang perempuan dia tahu. Saya kata orang perempuan tak payah ambil peduli pasal apa. Besar depa kenuri kahwin hari tu, depa bukan ada jemput hang pun. Dia tak sedar diri dia apa? Apa? Ni ni orang kampung kita yang panggil kenuri selalu ni. Ada hang mai ziarah, ada hang bawa mai musang king satu bagi kat dia ke? Tak ada ah. Nu artis yang tak ada kena mengena dengan kita tu, bukan mai. Ada orang buat solat tahajud khusus buat artis. Pak dia pun dia tak doa. Tu tu letak pada orang perempuan. Tapi bukan orang sini tu, tempat lain tu. Hak sini semua elok-elok. Kan? Tu nak bagi tahu nanti niat kita, niat ni kalau tak betul memang tak betul. Awal-awal lah kita kena betulkan niat. Innamal a'malu binniat. Cukup. Kalau niat elok, insya-Allah Allah betulkan kita atas landasan kebenaran. Tapi kalau niat tak elok, semua akan jadi cacau marba, rojak pasemu, ABC campur aduk habis semua. Dia takkan kemas di dalam sakinah nak dapat tu tak ada. Cuma sakinah ini bila mula dengan niat, kata baginda Nabi SAW, dia harus bermula dengan cara cari jodoh. Kita dah cari dah. Tak tahulah kalau pengurusi nak cari sekali lagi. Haa, tu kan contohlah. Ada sini, ada sini. Ada, okay. Tak ada, okey. Baik. Tak ada nama kita beritahu. Kita yang dah bernikah dah ni, tak apalah dah terlepas dah. Tapi kita mungkin anak cucu kita nak menikah. Bila niat kena bagi ikhlas, bagi tahu anak cucu kita, hang nak nikah, hang kena niat ikhlas. Bukan sebab hang nak nikah dia tu artis, bukan. Bukan kerana dia tu apa TikToker, bukan. Influencer ke apa sebagainya itu. Bukan dia ada kilang apa Fair and Lovely cuci muka ke apa, bukan. Tapi hang nak nikah lillahi ta'ala. Insya-Allah Allah bantu. Yang kedua, bagi orang lelaki macam kita, anak menantu, anak cucu kita yang lelaki, maka diusahakan baginya dalam riwayat Imam Bukhari 5090. Nabi pesan apa? Tankahul mar'atu li arba'. Kan? Nikahlah mana-mana dengan orang perempuan itu dengan empat perkara. Check dulu, check dulu. Yang pertama, lima liha. Harta dia. Kalau kita pilih harta dia, ada benda ke masalah esok? Orang lelaki tak boleh cakap. Pasal apa? Dia hidup di belah bini dia. Bila dia kata, yang aurat tu kena tutup. Hang siapa? Makan pun orang, orang bagi. Ha tu. Jadi kalau orang menikah atas asar, dasar bahawa, oh bini dia orang kaya, ada harta. Tak. Dia takkan. Sakinah tu dia tak main. Lihasabiha, kedudukan dan keturunan dia. Pasal apa menikah? Timbalan menteri. Tapi dia bujang. Contohlah. Exco kerajaan dari Pulau Pinang. Contohnya. Atau paling tidaklah YB kawasan. Tapi dia bujang ni. Anak dara tua ke apa ke, begitu begini lah. Maka kalaulah kedudukan sama juga, peranan suami akan diperkotak-katikkan. Orang perempuan, satu kelemahan paling besar, dia tak dapat kawal emosi dia. Sedih dia melampau. Melampau bila sedih, sedih yang tak patut. Tapi bila dia marah, mencanak naik Bukit Bendera pun kalah. Tu dia punya marah tu. Ha itu ya. Jadi orang lelaki sebab tu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Lelaki ketua, lelaki pengawal, lelaki pemimpin kepada keluarga dia, terutama orang perempuan. Yang ketiga, wali jamaliha, kecantikan dia. Lama kita dapat cantik, lama-lama tak ada juga gigi dia. Mula-mula dapat tu dia lah. Kan ya. Ratu Kebaya, Sungai Dua. Contohlah, contoh. Tapi dia main-main satu ketika,
tak ada juga. Kan ya, mata rabun, cimaneh tinggi, gaun, semua dia main lah semua. Tu tanda-tanda tu. Dulu masa muda-muda ni dia pakai tudung ni kan kemah. Tudung ni, oning ni tak ada kedok langsung. Oning, buh skru 12 ni. Oning, tu. Tak termasuklah lah segala macam. Dah main-main tua tak ada dia sarung, sengit-bengit sarung. biar pilah. Dia kata, biar pilah. Cuma nak pesan kepada isteri lah. Kan ya? Awak duduk dalam rumah, awak kena nampaklah bagi kemas sikit. Ini duduk dalam rumah macam hantu kat lima. Laki dia pun gerun tengok hantu mana. Iya. Rambut serabut macam eliket, tak sikat-sikat. Ya, pakai baju kelawang, koyak sampai ke pinggang. Angin masuk belah ni, keluar belah sini. Angin belah keluar belah sini. Tapi tiba-tiba nak pi kenduri kahwin. Oi, ratu kebaya. Laki dia pun tak kenal bini siapa ni. Dia buat macam tu. Orang perempuan duduklah rumah. Bukanlah kata make up sampai macam Syabana Azmi, Priti Zinta. Tak. Itu kan. Dia kalau make up macam tu kan. Nalah lah. Tak. Kemah, rapi, wangi. Itu semua cara untuk kita membina sakinah lah. Orang lelaki pun jangan macam tu. Ni pakai kain pelikat, sengit sebelah, perut borai, tunjuk gitu. Janganlah macam tu. Dia pun kena kemas lah juga. Jangan letak kat depa saja. Begitu keadaan dia. Ya, pertama kalau hang pilih harta, harta lama-lama pakai habis, malah harta tu sepatutnya kaya mana pun isteri wajib nafkah daripada lelaki. Kalau hang pilih pasal kedudukan, betapa tinggi kedudukannya, dia balik di rumah, katalah dia tu timbalan Perdana Menteri, contoh perempuan. Ya, maka selepas itu dia balik di rumah, maka dia tak boleh balik jabatan Perdana Menteri, apa timbalan menteri dalam rumah dia. Dia balik-balik, dia jadi orang bawahan kepada suami dia. Dia kena dengar arahan. Walaupun suami dia hanya DO kawasan saja, dia kena dengar. Ha, sampai macam tu. Okey. Kemudian yang ketiga, kecantikan macam biasa lama-lama dia hilang jadi orang tua, macam tu je. Dan last sekali, ya, fadfar bidhati din taribat yadak, dan kerana agamanya maka pilihlah agama, nescaya yadak kamu akan dapat keberuntungan. Siapa yang menikah kerana agama, insya-Allah Allah bagi dia keberuntungan. Ujian ada. Ujian ada. Tapi tu satu-satunya, bila kita pilih pasal agama, saya menikah dengan isteri saya 3 tahun lepas. Lain macam Ustaz. Ustaz dah putih, baru menikah 3 tahun lepas. Nombor berapa? Tu dia. Orang perempuan ni cepat betul ibu. Ustaz, kerja lain tak ada. Nikah ya. Dah eh. Saya menikah selepas kewafatan isteri saya yang pertama. Dia breast cancer. Bulan 3, 2000 berapa saya? 2021. Ya, 2021 bulan 3 arwah meninggal. Bulan 5 saya proceed. Tak tunggu lama 2 bulannya. Kita bukan ada idah 4 bulan 10 hari. Tu pun PKP. Kalau tidak 2 minggu lah. Untung. Ha, kan ya. Jadi awal-awal saya tak kenal, dia pun tak kenal. Saya bagi tahu dia mengajar di sekolah agama Islam Al-Amin. Saya bagi tahu dengan pengetua dia. Walaupun saya ada calon tersenarai 19 orang. Ho. Tuan yang main-main tu, tengok air muka macam ni. Peminat macam ni pi hantar WhatsApp, tuan-tuan terkejut. Kita yang jadi ustaz-ustaz ni terkejut tu. Kadang-kadang ada apa nak orang peminat-peminat yang sangat taksub. Hantar gambar dia berkembang. Iya. Ish, cukup takut. Lah ni daring betul dia. 19 orang complete siap. Tapi dia tak termasuk lah 19. Saya bagi tahu dengan pengetua dia, tolong pergi cari Zat. Nombor 1 saya nak bujang. Kan, hak lain tak mau. Umur saya mau muda, 28 tahun. Alhamdulillah, saja nak bagi tahu. Pasal apa cari 28? Kalau hang 50, pergi cari 50. Dua-dua geng di mana? Siapa nak jaga siapa? Paling tidaklah saya pusing satu Malaysia, dia bawa kereta.
Saya sempat ubat kencing manis, makan 15 minit dia muak lah. Kan dapatlah rehat sebelah tu. Jadi agama ni dia tak kuncup begitu, tapi dia lebar. Dia lebar, boleh buat segala macam. Tapi dia tu, bila saya tanya, pasal apa boleh terima saya umur 51? Dia kata, tak lah. Dia cari orang yang ada agama. Bila ada agama dah, alhamdulillah. Aku tanya dia, bahagia ke tidak? Contohlah. Ya, betul. Sungguh. Dia main-main menikah dengan saya. Full package dapat. Nikah-nikah saja, dia dapat seorang suami. 5 orang anak. Package dah. 3 menantu, 3 cucu. Apa lagi nak? Ha, dah selesai. Batu orang perempuan hak tak nikah, tak nikah lagi kalau ada sini. Cari hak tua-tua sikit. Sebab orang tua macam kami, penyayang dia lebih. Ha, betul. Penyayang dia lebih. Okey. Azan ke terus? Terus ya? Ha, ya. Dia penyayang lebih. Saya dia bawa kereta, saya menyanyi kat dia. Oh, dan tengok kawan letih. IKM Alok Ustaz habis pukul 12 tengah hari. No, 12 jam. Felda Kelantan, Pahang. Tu, tengok dia letih. Kau yang ku sayang. Tu. Dari dulu, kini dan selama-lamanya. Sebelum kenal dirimu, sebelum jumpa dirimu, kau sering hadir dalam mimpiku. Lagi laju dia tekan. Lagi laju. Takkan tak ingat majlis suai kenal? You are all. Al-Masyur masa tu ada pertanyaan menyanyi. Lah tak ada lah. Ha, dulu jahil sikit kan. Okay. Baik. Ni. Dalam agama kita kata macam tu dah. Jangan pilih harta, jangan pilih kedudukan, jangan pilih kecantikan. Pilih agama. Kerana siapa yang pilih agama, Allah akan uruskan hartanya, cantiknya, keturunannya dan sebagainya. Dah, selesai ke? Itu satu. Bagi orang lelaki, kalau nak pilih pasangan, pilih agamanya. Baik. Yang kedua, pada orang perempuan, kalau nak pilih pasangan macam mana? Maka ada hadis riwayat Imam At-Tabrani 280. Hadis sahih. Ya, hadis sahih. Nabi kata, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwajuhu." Wahai perempuan, kalau datang kepadamu peminangan daripada seorang lelaki yang ada agamanya dan ada akhlaknya, syarat bujang tak ada. Jadi kalau dia ada bini nombor berapa pun tak ada masalah. Syarat bujang tak ada. Jadi orang lelaki perempuan ni bila datang saja peminangan padanya, datang tu pertama waquluqahu, dia datang dalam keadaan dinahu, datang dalam keadaan ada agama, maksudnya Islam. Dia jaga agama. Dia tak pakai jubah, dia tak pakai sorban, tapi dia jaga agama. Solat fardu jaga, akhlak dia. Dua benda, agama dan akhlak. Maka fazawwijuhu, maka nikahilah dia. Duh, pesanan pada orang perempuan. Mana-mana ada anak dara sini ataupun mana-mana janda, saya pesan dengan janda, jangan main masjid. Dia kata, "Ustaz, ustaz kata kalau ada suami kena minta izin." Ya, betul. Jangan main. Suami ni ada kadang-kadang perempuan main masjid. Kita tanya, "Kak, abang mana abang?" "Abang tak main, abang kirim kak main." Apa jantan tak guna. Betul. Lepas tu dia kata, "Ustaz, tak ada. Saya tak ada suami. Jadi bila-bila masa boleh pi. Saya janda, Ustaz." Janda lagi tak boleh. Pasal apa? AJK bukan boleh percaya. Tapi pengurusi dia bagus. Nampak muka pun berimat. Nah, agama, akhlak. Terima nah orang perempuan. Mak, ayah. Kalau kita ada anak perempuan, tiba-tiba ada peminangan main. Peminangan ni dia main-main tu kita nampak. Dia agama Islam. Akhlaknya baik. Dia main penampilan dia tu elok. Main pakai pun elok. Bukanlah pakai elok tu nak kita pakai serban, pegang tasbih sama tinggi dengan dia tu, bukan. Macam biasalah, macam biasa tutup aurat sempurna apa semua. Dah cukup. Fazawwijuhu, maka nikahilah dia.
Nabi kata illa taf'alu takun fitnatun fil ardh. Kalau hampa tak mau ambil pada waktu tu, maka akan berlaku fitnah di atas muka bumi, wa fasadun 'aris, dan akan berlaku dosa. Pasal apa? Masa rahmat Allah Taala bagi hak elok tak mau terima, dia mai satu lagi betul-betul geng Sarip Dul tadi. Ya, jadi mak atau ayah bila peminangan mai ni tak payah duk tanya, hang keturunan mana? Habib ke, Syekh ke, Wan ke, Nik ke, apa semua tu tak payah duk tanya. Tapi bila dia mai, dia jaga agama dia, dia mai dengan akhlak yang sempurna, dah cukup. Tak payah duk susah-susah letak sampai 30,000. Kadang-kadang kita bayar 30,000 dapat-dapat buat balik rumah, goreng telur hancur. Tu hantaran sampai 30,000, goreng telur hancur. Masak nasi dua ya, keras satu, bubur terus dua-dua. Last kali ke Great Food Food Panda, Great Food Food Panda. Kan ya. Tapi tak apalah, sabar saatlah ya. Allah bagi macam tu. Sebab tu saya kata ayah dengan mak, kalau kita ada anak-anak besar nak menikah, jangan letak harga. Kalau katalah pengantin lelaki kata saya rela hati, tak dipaksa, saya nak bagi dekat bakal isteri saya ni hadiah RM50,000, masa tu terimalah. Kalau tak terima, bodoh. Betul. Bukan kita kata ni lah, terimalah, ambil lah. Tapi jangan ambil sebagai hadiah. Bagi tahu dengan bakal suami tu, convert jadi mas kahwin, barulah isteri ada harta. Bayangkan kalau awak terima nikah tu, aku terima nikahnya si Fulana binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM100 hutang. Oh, bayangkan RM1 ya, nak buat apalah RM1 kan. Akhirnya berlaku, ada sahabat saya 12 hari bercerai, 12 hari ya bercerai kan. Apa jadi? Perempuan tak ada apa. Itu sebab tu kita kena jaga. Ini jaga nah. Pertama, bagi orang lelaki, kalau nak cari wanita sebagai isterinya, cari agama. Tak apalah, tak cantik sikit pun tak apa. InsyaAllah kalau ada agama, mata akan bersyukur dengan Allah SWT. Yang kedua, orang perempuan bila datang peminangan, ya, bila datang peminangan, maka ataupun ayah dan mak yang nak terima menantu, maka lihat pada agama anak lelaki, bakal lelaki tu, dan juga lihat pada akhlak fazawiju. Kalau tak terima, ada kemungkinan akan mai nanti, akan buat dosa dan anak kita rugi. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani. Selesai satu bab. Tapi bab ni kita dah menikah baru mengaji. Patutnya mengaji bab ni sebelum nikah. Bolehlah kita bina hidup kita tu. Tapi tak apalah, mungkin kita boleh tengok untuk anak cucu. Bab yang seterusnya, yang ketiga, Nabi bagi nasihat, la tazawwajun nisaa, jangan kamu menikahi perempuan itu, li husnihinna, atas cantiknya dia. Fa'asa husnuhunna, kadang-kadang cantik itu ya adalah cantik yang yurdi yahunna, yakni dia bakal menjadi, akan jadi rosak. Cantik tak? Cantik, dia rosak. Pasal apa? Bila bini cantik sangat pun tak boleh, kawan berkenan, kawan boleh tunggu kita mati ya. Oh tu kawan pun tak senonoh. Ya betul, cantik sangat. Jadi tak apalah, biasa-biasa. Nah, wala tazawwajuhunna li amwalihinna, jangan menikah dengan dia sebab hartanya. Fa'asa amwalahunna antu tughyanunna, yakni jangan, apabila kamu menikah kerana harta, maka harta mereka ada kemungkinan bawa kita jadi sesat, bangga diri, sombong, takabur dan sebagainya. Dan ya, walakin, tetapi tazawwajuhunna ala din, nikahilah mereka kerana agama. Wala amatun kharma'u sauda'u, ha tu, walaupun kamu menikah dengan seorang budak perempuan yang harma'u sauda'u, yakni dia kulit hitam, telinga sobek sikit, datudini afdal, maka itu lebih lebih baik dari sudut agama. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Tu Nabi pesan, jangan pilih ni, jangan pilih ni, tapi pilih ni, pilih apa? Agama. Walaupun yang masa kita pinang tu, tu dia kulit
Hitam kita ni, si tampuk manggih. Hitam dia tak ada tampuk langsung. Pasal apa maksud itu? Hitam dia tu hitam gelap gelmat. Kan ya? Tak apa. Siapa sahabat Nabi yang kulit dia hitam legam tapi sebelum mati dah masuk dalam syurga Allah Ta'ala? Bilal bin Rabah. Nabi tidur rumah Nabi, Bilal tidur rumah dia. Nabi ni dibuka Allah hijab. Dengar tapak kaki Bilal jalan. Dengar selipar Bilal jalan dalam syurga Allah. Sedangkan roh tu, dia tak mati lagi. Kita ni dua jenis roh nah. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada ayat 53 kah? Kalau salah tolong cek nanti nah. Ya. Apa dalam surah Az-Zumar tu Allah cerita? Kalau 53 ke 42. Saya tak berapa. Tapi surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar ni Allah pesan. Kita roh ni dia ada dua ya. Roh ni dia ada dua saja. Yang pertama, bila dia tidur, Allah tarik roh dia, Allah genggam dan pegang. Esok pagi, Allah masukkan balik. Roh macam orang kita lah yang masih tak mati lagi ni. Jadi masa tidur, Allah tarik. Macam Bilal bin Rabah, Allah ambil dan letak dalam taman syurga. Okay? Kemudian roh satu lagi, bila dia mati, betul-betul mati, Allah tarik dan tidak akan dikembalikan. Ni satu lagi perangai orang Melayu. Ustaz, roh ni, dengar kata, orang beritahu, roh tu balik petang Khamis dengan hari Jumaat. Hang ikut suka hati hang, no. Dia tak boleh bergentayangan pulang ke Bertam. Itu bersalahan dengan ayat Quran. Semua hadis tu palsu. Betul ke Ustaz? Betul ke roh balik bulan Ramadan? Tak dan dia nak balik. Tiket pun tak ada. Apa ni? Roh ni ada dua je. Saya mengajak dalam bab Al-Janais, bab kematian ni. Yang kitab Ar-Ruh pun ada cerita semua. Roh ni ada dua tempat. Masuk-masuk di alam barzah, satu roh itu berada di taman-taman syurga, satu roh berada di jurang-jurang api neraka. Satu dipanggil Ainliyin, satu dipanggil Sijin. Dan dia sibuk menerima semua tu. Tak danah dia nak balik ke Bukit Beruntung macam kami di sana tu. Tak dan dia nak balik di Kuala Ketir, tak dan. Ni kita ke, kan? Sebab tu kadang-kadang, apa hak kita buat tu, banyak benda yang sepatutnya dijaga balik. Kenuri arwah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Pasal apa? Kena buat Ustaz. Sebab roh ni, tiga hari tu dia duduk ada dalam bilik dia, duduk ada dalam dapur, duduk ada dalam ruang tamu dan sebagainya. Jadi kita kena buat lah. Supaya dia pun tak rasa, apa nama tu, tersendiri. Tak tahu hadis mana dia pakai. Tak tahu ulama mana yang cerita. Lepas tu hari ke-40, kena buat kenuri. Sebelum buat kenuri, pergi pasang dulu batu nisan. Sebab hari ke-40, lepas-lepas kenuri tu, dia lompat pagar keluar. Ruh tu lompat pagar keluar, dia pergi ke tanah kubur. Kalau hang tak pasang batu nisan, dia tak jumpa tang mana dia nak pergi. Apa cerita ni? Mengarut lah. Tu pelik. Pelik sungguh-sungguh. Kan ya? Tak. Hang nak buat kenuri, hang buat kenuri lah. Niatlah sedekah sampai kat dia. Hang nak baca doa, baca doa lah. Pasal apa duk percaya benda yang merapu-merapu tu? Yang tak ada dalam agama. No? Hati-hati lah. Oi. Saya pengalaman tak banyak lah. Sebab dalam tua-tua umur 54 tahun ni, saya jadi apa nama setiausaha khairat kematian. So, menguruskan hal-hal begitu. Jadi apa yang dapat? Kita dapatlah jumpa sana sikit, sana sikit, sana sikit. Ada orang kata, Ustaz, tolong mai Ustaz, kami buat kenuri sikit. Nak baca doa sikit. Arwah anak saya tu meninggal lama dah. Kalau meninggal lama, saya pergi lah. Kalau hangpa nak buat, 1, 2, 3, 40. Kalau tak buat, haram. Oh, yang tu saya tak mau pergi. Itu tak betul. Kan ya? Jadi yang kita pergi lah bila-bila ni. Dia kata, Ustaz, tolong baca doa sikit lah. Ni nama arwah gini-gini-gini. Kita kata insyaAllah kita baca. Tapi sebelum tu, kita masuk saja, ada satu talam duduk depan saya. Tempat saya tu khas. Ada tempat duduk macam tu Arab bagi tu. Yang bawah tu. Duduk tempat khas. Depan tu ada satu talam. Saya kata, hai, hari ni jamuan saya besar. Sebab talam tu saja besar. Dalam tu ada sate kajang Haji Samuri. Nu, belah sana lah. Dalam tu ada ayam golek. Dalam tu ada pisang ras tali. Dalam tu ada puluk kuning. Sebelum saya punya perangai, saya takkan baca sembrono gitu. Tanya lu tuan rumah, ni siapa punya ni?
Ustaz punya kan? Dia kata, tak kan? Hak ni khas untuk anak saya. Sekejap lagi bila kita semua balik, saya akan tinggal, roh dia akan balik. Rasalah ni. Oh. Tu dia. Adakah dia dulu bukan Islam, masuk Islam? Tak, lahir Islam. Umur 63 tahun. Tapi perangai macam umur orang 3 tahun. Tak ada ilmu langsung. Jadi saya kata minta maaf lah tuan rumah. Kalau nak bagi saya baca, pi ambil yang ni potong-potong cincang bagi elok-elok, tak bagi kami makan. Tak payah tunggu dia balik sebab dia memang tak balik. Ya ke ustaz? Ya. Eh dah ustaz dulu dia baca. Ha, nampak tak? Ada ustaz-ustaz pun geng macam tu juga. Sebab tu orang awam kata okey. Ada orang perempuan main nak bagi zakat dengan saya. Untuk sekolah tahfiz saya lah. Dia kata, ustaz saya nak bagi zakat ni. Boleh-boleh, tak ada masalah. Dan ni, dia pegang satu sarung tangan, dia bagi kat saya satu sarung tangan. Ustaz pakai satu, saya pakai satu, kita salam. Ha? Tu. Ingat ijab kabul ke apa ke? Ha, dia kata salam. Jadi kita, saya kata, dah. Kita lelaki perempuan tak boleh bersentuh. Dah, ustaz, kita pakai, bukan pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan tu sekadar tak mau batal. Wuduk je, sentuh, tak boleh. Sentuh tak boleh. Ish. Tak apalah ustaz. Ni 6,000 ni kami nak bagi ni. Ah, tak apa. Kalau tak mau bagi kat saya pun tak apa. Kalau nak guna kaedah ni, tak mau bagi pun tak apa. Tapi rezeki tu Allah Ta'ala tulis dah. Dia kata kalau macam tu ustaz, saya tak jadi bagi. Pasal apa? Ustaz hak dulu saya bagi dulu. Macam ni buat. Ustaz tu okey? Nampak tak? Ustaz tu okey? Ustaz tu dapat kat dia setahun 6,000. Raya lah. Boleh tukar sport rim. Dah, sungguh. Saya dah, tapi Allah Ta'ala dah tulis dah. Dia pun pergi serah bagi dekat ketua muslimat. Ketua muslimat jadi wakil. Tolong wakil, Zat. Tolong pergi cari siapa-siapa bagi. Ketua muslimat pun terima daripada dia. Dia ketua muslimat, mai rumah saya. Ustaz, ni ada zakat sikit, ada orang bagi. Siapa bagi? Dia sebut-sebut nama. Saya kata tu dia. Hak tu. Jadi kita ni tambah-tambah orang yang kata dia faham agama, jangan buat benda yang mampu-mampu. Okey? Baik. Selesai dah. Cari, kalau nak cari yang jodoh lelaki macam mana, jodoh perempuan macam mana, sabar sikit, letak agama nombor satu, insya-Allah keluarga kita sakinah. Okey? Dan kemudian bila kita jadi dalam keluarga nak bagi sakinah, nafkah adalah paling awal. Bila kita dah jadi keluarga, Nabi SAW menyebut dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ya, dinar yang kau keluarkan di jalan Allah. Mana satu jalan Allah? Bagi anak bini kita makan. Ni tuan-tuan, kita orang lelaki besar pahala. Kita cari daripada umur 25 sampai pencen 60. Kita cari, makan kita tak tambah. Depa yang tak cari, dua kali tambah. Ha, pahala besar. Kita yang cari, selipar lagi tak hilang di masjid, tak beli. Depa selipar ada 5 set. Betul? Ha, kan? Jadi pahala besar. Anak-anak sat-sat Grab Food, sat-sat Food Panda. Duit main mana? Pa'a dapat pahala. Kita beli rumah, 100,000. Jenuh bayang sampai ke mati. Kadang mati dulu, rumah tak habis. Pahala juga. Maka sebab tu nikmat dia besar. Ya, kalau nak harap kita semayang sunat ke, kan? Tak larat lah. Semayang sunat duha. Bila? Bankrupt. Bankrupt dah baru semayang duha. Nega tak laku dah baru semayang duha. Nabi buat 2 rakaat, 4, 6, 8. Maksimum. Nabi buat 8 rakaat. Kita tiba-tiba buat 28 rakaat. Tu tanda duit tak ada sangat lah tu. Esok dah ada duit 2 rakaat pun tak ada. Tu manusia. Laki bini bergaduh. Bergaduh ni tak tahulah. Takut jadi macam Fatah dengan Fazura. Dia kata begitu. Maka mereka pun semayang tahajud berjemaah ni ke. Tak tahu. Esok dah baik jalan pegang tangan ni kan. Dah baik dah jalan pegang tangan. Ake kuli huya huben. Masa tu bukan tahajud, dua-dua terkejut. Tu perangai manusia lah. Perangai manusia. Maka satu dinar yang kau keluarkan di jalan Allah, kemudian
wa dinarun anfaqatahu fi raqabatin, satu lalu satu dinar yang kau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, ya, tasaddaqtu bihi ala miskin, dan satu dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran, dan nafkah yang satu dinar yang kau nafkahkan keluargamu itu, maka ajran ladhi anfaqtahu ala ahli, maka besar lagi pahala hang bagi nafkah kepada keluarga hang. Tadi kita bagi contohlah, kita bagi dekat Palestin satu, satu lagi bagi dekat bibi satu, satu lagi pula bagi dekat orang miskin. Nombor empat hak ni bagi kepada keluarga kita nafkah. Maka kata Nabi, hak ni a'zamha, lagi besar pahala yang kita dapat berbanding yang tiga di atas. Waktu kita suami, nafkah pertama bila kita ada duit tu bini kita, bukan mak pak kita. Jangan silap faham dalam agama. Mak, mak kita siapa bela? Ayah kita lah bela. Ayah kita bela. Ayah dah mati, pencen dia lah pula bagi. Contoh lebih kurang macam tu lah. Kita yang suami ni dapat saja bisnes apa-apa, dapat untung, nafkah yang pertama isteri dulu. Nafkah itu apa? Tiga yang utama. Yang pertama makan minum, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga pakaian. Tiga tu saja. Ustaz, adakah wajib kena bagi allowance duit cash kepada isteri? Tak wajib. Ada ustazah duk buat TikTok. Ketahuilah bersesungguhnya, wahai suami, anda kalian semua isi neraka. Oh boy, cepat bagi tahu orang. Bab-bab menerakakan orang lah ni, orang cukup cerdik lah ni. Dia seorang yang ahli syurga. Orang lain semua batal, dia seorang yang sah. Ni ada perangai manusia, ujub dan bangga diri. Ada ilmu tapi dikuasai oleh syaitan. Maka dia kata semua habis semua. Pasal apa? Ketika dia tidak bagi sara hidup dan elaun kepada isteri dia. Tak. Dalam agama kata, tempat tinggal, pakaian, makan minum. Siapa boleh tambah bagi duit elaun tu kira bak bagus lah. Siapa boleh bagi belfire sebiji, lagi bagus lah. Kan? Lagi bagus lah. Siapa boleh bagi bibi dua orang, lagi cantik lah. Sebab tu bini kita, kalau dah ada semua tu, dia duduk di rumah tu, polis kuku ya kerja dia. Polis kuku, make up, bubuh celok, macam reka sampai ke tepi ni. Tunggu kita balik ya. Hak tu. Tapi kalau bini kita tu, kita bagi dekat dia anak sampai 8 orang, tak dan dia nak mandi weh. Tiba-tiba kata awak ni bini ni berlemuh. Saya tengok orang pejabat saya tu, elok. Yalah dia pergi pejabat. Cuba hang tengok dia dekat rumah hang. Dia lagi berlemuh pada bini hang. Lah manusia. Nah, jadi tu maksudnya nafkah yang terbaik. Sebab tu Nabi kata sedekah yang terbaik adalah bagi orang yang paling hampir denganmu. Yang ni dulu. Kita tengok di surau kita apa benda lagi yang AJK duk plan. Macam mana nak buat, macam mana nak buat. Kita tengok yang tu dulu. Lepas tu baru kita tengok, oh nak hantar sumbangan pergi Cambodia contohnya. Lepas tu kita baru fikir kemudian. Bukan kita fikir nak terus pergi sana dulu tu, bukan. Kadang-kadang ada orang miskin di keliling kita, kita buat tak peduli je. Kita dulu masa PKP, ada apa nama tu, food bank. Lah ni food ke mana, bank ke mana. Tak tahu pergi ke mana dah. Ha. Sedangkan orang miskin tu miskin juga. Ada yang tak ada kerja dulu di PKP, sampai lah tak ada kerja. Sampai lah tak ada kerja. Tapi kita ada dekat tu je lah. Sebab tu saya nombor satu sekali tuan-tuan. Masjid dan surau nombor satu. Saya ni penceramah jemputan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Untuk ceramah. Ceramah bagaimana mentadbir masjid. Kepada nazir. Sebelah sana nazir. Nazir tu, nazir masjid, ketua lah pengurusi. Ataupun di sana juga dipanggil sebagai pengurus. Pengurus. Dia ada jawatan khas. Dalam kerajaan negeri, dia ada jawatan pengurus. So, bila kita pergi, nombor satu sekali saya beritahu, AJK Masjid, AJK Surau, first sekali, bila awak ambil alih, nombor satu, ziarah dulu, pergi rumah orang kampung awak. Ziarah dulu. Bagi kenai dulu. Bukan buat ceramah, bukan.
pergi ziarah. Buat macam mana Nabi buat dulu. Pengurusi siang hari ajak bendahari pergi Giant ke apa lebih kurang, bawa mai beli buah tangan. Isi dalam plastik besar tu, beras Faizah Taj Mahal. Jangan pakai Taj Murah. Ya, betul. Faizah Taj Mahal. Bubuh kopi, bubuh gula, bubuh milo, bubuh apa, masuk dalam satu bungkusan. Lepas tu SU, print satu kertas A4 paper, buh nombor telefon, AJK apa semua, belah sana peringatan tentang kebaikan solat jemaah, bubuh jadual pengajian dan sebagainya, pergi ziarah. Rumah siapa nombor satu kita kena pergi ziarah? Rumah orang yang kita dah duduk jadi pengurusi lama dah ni. Kita jadi AJK lama dah tu. Kita jumpa dia di rumah kenuri. Kita jumpa dia di pasar malam. Kita jumpa dia di medan makan. Kita jumpa dia di taman permainan. Tapi kita tak pernah jumpa dia di masjid ni. Jadi siapa yang tak pernah mai surau kita, rumah dia adalah nombor satu kita pergi ziarah. Rumah AJK tak payah pi. Sebab mereka bungkus banyak lah. Ya. Itu baru nama dakwah. Ini kita dok rasa bangga diri kita yang paling baik dah. Kita akan dipersoalkan oleh Allah. Rumah kita surau di sini. Kita lalu berapa banyak rumah tu, sedangkan kita tu diberi tanggungjawab untuk jaga rumah Allah Ta'ala. Tapi kita tak buat benda tu. Itu rumah yang pertama. Rumah orang yang tak main masjid. Dia lalu break tak makan terus. Lalu break tak makan terus. Itu kita kena pergi. Rumah yang kedua, siapa dia? Rumah orang yang dulu main surau. Lah ni tak main. Kecil hati, patutnya dia dicalon jadi berapa-berapa jawab AJK. Tapi dia dapat 16, orang lain dapat 17. Contohlah, kecil hati perkara biasa lah. Ada orang kecil hati, calon-calon terus. Dia tak dapat terima. Jadi kita yang faham agama ni, pilah ziarah dia, bawa buah tangan. Assalamualaikum. Tambah-tambah rumah kita tak kenal tadi. Yang kita kenal muka, dia tak main masjid. Assalamualaikum, kami ni AJK Surau. Ar-Rayyan. Sahajalah main ziarah-ziarah. Ni ada sumbangan sikit. Nak tanya, siapa nama, apa lebih kurang macam tu sudah. Cukup. Masa ziarah, tak payah pakai jubah. Jangan tunjuk alim sangat. Betul. Awak pakai track bottom, cycling dalam taman, pergi jumpa macam tu sudah. Dan masa ziarah, jangan baca khutbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Tak payah. Sat lagi kena terajang lah. Betul. Bagi salam ya. Bagi salam ni ada buah tangan sikit. Kami daripada masjid. Mailah masjid, kita jumpa-jumpa, tersembang-sembang. Ada program, ada semayang jemaah sama-sama. Moga-moga ni kalimah-kalimah besar. Moga-moga Allah pertemukan hari ini. Kita jumpa, Allah jumpa kita dalam masjid. Esok Allah rapatkan kita dalam Jannatul Firdaus. Dah cukup. Pi. Rumah orang yang nombor dua, hak merajuk tadi tu. Pi panggil dia balik. Merajuk tak payah merajuk lah. Tua-tua buruk merajuk muka orang. Dah. Yang ketiga, baru pi rumah orang miskin, asnaf, rumah orang sakit, rumah orang susah. Baru pi macam tu. Tapi hak ni, rata-rata AJK Masjid dan Surau tak buat. Yang mereka buat, buat ceramah. Kalau orang tak main, kata pula tu. Ha, tu pun AJK pun tak senang orang perangai. Tak makan baru main. Tak nak makan, tak nak siapa main. Orang perempuan pula, dia pun main masjid. Tu bawa beg. Dalam beg tu ada plastik dengan getah. Ya. Plan siap-siap nak bungkus. Minta maaf. Tak, saya duduk ceramah kepada masjid, saya beritahu. Kita pun kadang-kadang, perangai pun tak senonoh. Tua bangka dah. Hang dengarlah ceramah dulu. Ini tak, kita duduk ceramah, dia duduk puluh bungkus belakang. Tak tahu plastik dia ambil tamang ke bungkus. Yang bungkus tu tua bangka dah. Lepas tu bungkus bukan untuk dia pula tu. 7 orang cucu dia di rumah tu. Ingat kata ni kita punya ke? Tak boleh bungkus. Melainkan kita orang hadir dah makan habis dah. Pengurusi kata, hei makan dah lebih banyak ni. Siapa ada plastik bungkus, bungkus je lah. Masa tu baru boleh. Ini belum apa-apa lagi. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita, manusia lah dia manusia, dia fashion dia banyak. Dia fashion dia banyak. Nah, baik. Seterusnya, sikit lagi boleh, sikit lagi. Boleh kan? Okey, baik. Seterusnya, suami, awak jadi suami, Allah akan pertanggungjawabkan awak. Tak ada macam ni. Ya. Dia kita bukan kata tak ada, tak senonoh, cerai, patut menikah lain. Tak, bukan hak tu.
Bukan yang tu. Ya. Ni Allah tak apa Nabi sebut dalam hadis riwayat Ibn Hibban, sahih Ibn Hibban. Nabi kata Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin termasuklah ketua keluarga ke atas siapa yang mereka pimpin akan dipersoalkan, akan diperhati yang mana dia buat, yang mana dia lalai. Tak terlepas sikit pun. Kalau hari ni suami tak jaga isteri dengan baik, kita tetap dipersoalkan. Kalau hari ni isteri kuat melawan, tak mau dengar cakap. Isteri kan dia banyak cadangan. Dia karangan dia biasa buat 2,000 patah perkataan. Macam SPM tu. Ha. Lepas tu cadangan dia banyak. Lepas tu cadangan dia pula tu, dia bagi-bagi tahu cadangan. Dan kemudian dia tambah, cadangan ditutup. Jadi cadangan dia merupakan sebuah keputusan. Itu ujian bagi seorang isteri. Maka isteri ditanya tak? Ya. Isteri ini dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Bukan tanya pada suami saja isteri. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa khair. Sahabat tanya kepada Nabi, siapakah wanita yang paling baik? Qala, berkata Nabi, allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Yaitu isteri yang paling baik atau wanita yang terbaik di antara yang terbaik adalah khair, apa nama ni, allati tasurruhu idza nadara, yakni apabila suami melihatnya maka mendamai dan menyenangkan. Itu paling baik, nombor satu. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amara, bila suami suruh sesuatu dia taat. Itu sifat nombor dua. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha wa ma yukrahu, dan dia tidak menyelisihi suami dia. Apa maksud? Kalau suami dia kata begitu, begitulah. Dia tak kona baring buat U-turn ke apa sebagainya. Masuk roundabout kona pergi ke tempat lain. Tak. Dia tak selisih. Dan juga harta suami dia itu, dia akan guna, dia akan jaga. Sehinggalah suaminya tidak membencinya. Jangan sampai orang perempuan, kalau suami pesan, abang nak pergi outstation, saya tak maulah kalau siapa-siapa yang saya tak suka tu mai ke rumah. Terutama kawan awak tu, pemberita tanpa gaji tu. Ha. Eh, bang, apa tak suka dengan dia? Tak suka. Sebab daripada awak duduk di rumah, tak tahu macam-macam berita, dia mai awak pula jadi pemberita. Jadi tak payah duduk ambil tahu. Benda yang tak ada kena-mengena dengan kita, tak payah ambil tahu. Isteri ketika dia lawan hak tu, suami dia keluar, maka kemudian dia benarkan kawan dia masuk rumah. Ketika itu, dia termasuk dalam kebencian Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kalau kita mengaji hukum fiqah, suami ni nak pindah. Suami duduk di baling. Baling lah, ni banjir. Banjir kerap lah. Kan dia banjir kerap. Suami pun fikir-fikir-fikir, jalan pergi tengok di Bertam Perdana, rumah pun lawa sikit. Dekat dengan masjid, apa semua dekat dengan surau. Jom kita pindah pergi duduk Bertam. Kan, kalau isteri kata, aku tak mau, I don't care. Oh, tu kan ya, I don't care, saya tak mau, ni kampung saya. Baling dah ada tanam, apa, Musang King. Oh, contohnya kan, begitu begini, tak mau, tak mau, tak mau, tak mau. Rumah ni dah elok, tepi ayak terjun. Oh, gitu, gini, gini. Oh, hukumnya haram. Mutlak. Kalau suami ajak berpindah, dia tak mau pindah. Atas dasar perasaan dia saja, maka hukumnya haram dan berdosa besar. Isteri ini satu yang saya ajak bini saya daripada awal lagi. Okey bang, bahasa paling mudah kita orang Melayu. Okey bang, dah selesai. Panggillah dengan bini kita, dengan suami, panggil-panggil lain elok sikit. Ni mak hang, oh mak hang. Mak siapa? Kan? Pak hang, oh pak hang. Panggil elok sikit insyaAllah. Ya? Dan pesanan terakhir, bersabarlah menghadapi pasangan. Sabarlah. Pasal apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bagi itu memang layak untuk kita. Ustaz, pasal apa saya tak dapat kajul? Kalau ikut muka saya ni, macam Shah Rukh Khan contohlah, kita duk kata, "Dah, hang tak layak." Kan, hang tak layak. Pasal apa? Memang hang tak layak, hang tak mampu. Ustaz, pasal apa saya menikah 18 tahun, anak tak ada? Orang lain menikah baru 4 tahun dah, 8 orang, 4 kali kembar. Pasal apa?
Pasal hang daripada awal pun hang tunjuk hang kasang dengan budak-budak. Hang tak minat dengan budak-budak. Hang kata budak-budak ni menyusahkan aja. Memang Allah tak bagi sebab hang tak bersedia. Ustaz, pasal apa saya gaji 2000? Ada orang gaji 20000. Pasal hang tak layak. Gaji 2000 pun hang tak main masjid. Kalau gaji 20000 lagi tak nampak. Tu saja manusia. Maka tenang dan damai saja ketika Allah memilih pasangan kita. Saya ingat sikit ke? Apa keras kepala sikit ke? Orang lelaki ni selalu kena komplain lah. Slow motion. Slow. Sampah 3 hari berulat lah berubah. Bini besar. Slow. Tapi dengar-dengar kawan ajak pi nasi kandar kampung Melayu ya beratur AJKB. Tu satu, slow. Dah bayar bil api belum? Belum. Esoklah. Kena potong baru pergi bayar. Bukan duit tak ada, dia slow. Minta maaf kita orang lelaki sekalian. Tolong jangan biasakan kalimah. Ikut awak. No, orang lelaki. Mana sifat kepimpinan yang dituntut dalam agama? Dalam keluarga kita, kita yang buat keputusan. Sebab Allah kata ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ketua. Jangan ikut awak ajalah. Ikut awak. Akhirnya isteri menerima bebanan yang tak sepatutnya dia tanggung. Akhirnya isteri lah ni. 10 isteri, 4 daripadanya ada masalah anxiety dan tekanan jiwa. Tu hospital. Ni bubuh gelang tarik pergi katil. Bukan gelang mai. Tuan, buh gelang tarik pasal apa? Panggil laki beban kat isteri. Dah. Urusan semua orang laki buat. Bini kita duduk rumah ni dengar lagu Hindustan ya. Contohlah kalau mampu. Ini tak semua lah ni kita tengok kumpulan merhaban perempuan. Orang laki merhaban. Bukan merhaban. Orang perempuan merhaban dah lah tak sedap. Asyik tukar baju kerja mereka. Betul. Sat-sat tukar baju. Kita pergi kenduri kahwin ni perut lapar ni. Pelin dah tak mau makan. Sabar saatnya. Pergi kenduri kahwin daripada jauh ni speaker. Dulu speaker buah tak pokok nyok. Tu kan. Yang marhaban pun bakal-bakal jenazah. 13 orang pi, 12 orang balik. Seorang mati rumahnya. Kan? Dah. Sebab tu marhaban kita, dia tak pi tang mana. Yang ada hak tu. Pengantin tengah-tengah seronok dengar marhaban, teriak. Sedih. Sedihlah tengok makcik tu marhaban. Apa ni? Sebab tu orang muda tak nak join. Cuba ambil orang muda, bagi rancak sikit. Ya marhaban, ya nurul aini. Ya marhaban, jaddal husaini. Asyaraqal badru alaina min sani yatil wada'i. Ya marhaban, ten. Baru laju. Ya marhaban tambah. Gitu baru seronok makan. Ni ya Allah kan. Tuan-tuan biasa dengar lagu tu. Dia datang dengan lenggang lenggoknya. Baru rancak. Ni ma. Nampak ha, spray dulu. Nah, sabar sana. Allah Ta'ala kata, Nabi kata dalam hadis Muslim 1469. La yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukmin atau mukminah yang lain jika si pria tidak menyukai akhlak seseorangnya, si wanita, maka hendaklah ia melihat di sisi lain yang diredha. Apa maksud? Katalah kita tengok bini kita ada sisi yang kita tak suka. Jangan tengok yang tu. Kata Nabi, tengok apa yang hang suka. Mungkin dia mengemas tak pandai. Kadang cari stokin hak satu sini, satu dia tak tahu pitang mana. Akhirnya kita pakai satu hijau, satu kuning. Join pemain Kedah. Dia yang tu dia kurang sikit. Tapi bab masak,
Hang habang nak masak apa? Nak makan apa bang? Sampai dah. Campur sikit apa-apa-apa. Dia pipi dapur tu kedebu, kedebam, kedebu. Siap, elok. Cuma rumah bersepah sikit. Dia tengok hak ada tu, hak elok dia. Yang kita reda tu ada. Yang kita tak reda nak pergi tengok, buat apa? Ni, orang perempuan. Jangan tengok benda tak elok kat suami. Cuba tengok. Awak dulu menikah berat 48, lah 88. Rezeki tu main daripada mana? Sajalah. Sebab awak dulu mana pernah kerja? Menikah-menikah tu, daripada menikah mana pernah kerja? SR, nak bekerja apa? SRP fail. Masa zaman kita, SRP fail tak boleh naik tiga tempat. Ha, kan? Tiba-tiba orang masuk Minang, awak pun jadi isteri. Makan tak? Makan. Kadang dia makan tambah, laki tak tambah. Laki ada satu je almari baju tak banyak, dia lima almari lagi beli tak apalah, tapi bersyukurlah dengan apa yang ada. Insya-Allah kalau kita jenis orang yang baik nak bagi sakinah dalam keluarga, wahai lelaki, jangan melihat akhlak yang awak tak suka pada perempuan tu, lihatlah apa yang awak suka untuk padam apa yang awak tak suka. Okey, moga-moga Allah mengurniakan kebaikan berpanjangan bagi kita, ya. Baik, satu dua soalan sebelum kita tutup, silakan. Ini panjang sikit ceramahnya, sebab apa? Malam ni ceramah terakhir dah. Ini ceramah yang ke-10 saya daripada hari Khamis hari itu, surau Perwaja Gurun, Masjid Jerai, pi sana Taman Brown. Merata-rata Al-Bushra kan, ya, pagi jadi di Al-Bushra Merebu. Ada 10 ceramah. Malam ni last. Lega lepas-lepas ni, lega. Ada makan lepas ni? Alhamdulillah. Kalau tak ada, nak hantam juga. Okey, baik. Nak pesan last. AJK Masjid, dakwah yang paling baik di masjid, makan. Itu dakwah yang paling utama. Makan. Kan, ya? Tak apa, kita guna duit masjid. Pasal apa duit masjid nak guna, Ustaz? Memang korang hantar dekat surau masjid ni untuk guna. Untuk guna. Bukan untuk simpan. AJK Masjid jangan bangga. End of the year. Laporan kewangan. RM200,000. Itu tanda awak tak buat kerja. Orang hantar ke masjid, pakai duit tu. Kalau orang nak simpan, orang hantar dekat Maybank dan CIMB. Hantar. Dan AJK Masjid, saya selalu pesan, jangan rasa duit masjid macam duit mak ngampak kita. Akhirnya kita bakhil. Duit ada untuk simpan. Orang derma suruh pakai. Akhirnya nak buat tempat solat, buka lagi apa wakaf lagi. Duit hak duk ada tak pakai. Ha, tu benda salah sebenarnya. Pakai. Kita tu tarik sikit pengerusi apa nama bendahari kena fikir sikit. Hak ni untuk pusingan saja. Bayang api ke apa begitu begini. Hak lain-lain kita tengok apa yang bagus buat. Insya-Allah Allah akan jaga. Ni rumah dia. Rumah dia. Dia jaga insya-Allah. Moga Allah bagi kebaikan. Baik, seperti mana biasa dan lepas ceramah, saya akan war-warkan sedikit tentang derma dan sumbangan untuk sekolah tahfiz saya. Minta izin kepada pengurusi. Sekolah saya Madrasah Tahfiz Raudah Al-Ilmi di Bukit Beruntung, Selangor. Kalau daripada sini, lepas Tanjung Malim tu, Bukit Taga, exit Bukit Beruntung. 5 minit saja daripada tol Bukit Beruntung. Kami buka tahun 2014. Sampai lah ni, Alhamdulillah 10 tahun. Ada 20 pelajar puteri, ada 25 pelajar putera. Mereka duduk dalam asrama hafaz Quran. Ada 150 orang pelajar yang berulang-alik belajar Al-Quran. 45 hafal, yang 150 ni dia berulang. Kebetulan tuan-tuan balik sekali ni, saya nak war-warkan kami tengah menyiapkan dewan pengajian yang 150 tu. Dulu mereka mengaji di bawah kemah. Kemah kahwin tu 20x20, ambil 2-3 biji letak, so mereka mengaji situ, pasang meja dan kerusi. Tapi bila dah bertahun-tahun guna, karat, bocok semua sekali. Sekali ni kita nak naikkan dewan terbuka berbumbung yang kekal. Yang kekal. Keseluruhan pada hakikatnya dah cukup dah. Cuma dalam bab wiring, pembelian kipas, buat plug point dan sebagainya, kami perlukan lebih kurang lagi RM7,000 saja. Daripada RM30,000 tu, kita perlukan lagi RM7,000. Untuk komplitkan semua, siap
Lepas tu insya-Allah dalam tempoh 2 minggu lagi budak-budak akan sambung mengaji di bawah tu. Macamlah bertahun-tahun yang lepas. Ya insya-Allah. Daripada wajah-wajah orang beriman serasa malam ni bukan 7, 10, 8. Wah, syok tu kan. Insya-Allah tambah-tambah pengurusi. Tengok muka dia pun tahu. Dia memang kuat derma. Ya, moga-moga lah. Tapi saya tak bawa tabung terpulang kepada pihak surau lah. Ya, nak uruskan insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah, bantu kami dalam kami melahirkan keluarga yang sakinah, rahmah mawaddah ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah ya Allah, jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah, jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdausmu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Amran Yusuf.